Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Sebelah Saja. Kali ini tutorial otomotif lagi, cara memasang lampu kolom ini, teman-teman. Lampu kolom atasnya pedal gas. Ini mobil All New Terios atau RAS, sama aja. Yang jelas jangan ikut switch pintu yang di bagian sini. Kurang sip. Nggak ikut semua pintu, ikut yang sini. Nah, ini teman-teman. Ini bagian kabel putih strip hitam itu switch pintu. Itu ikut mainnya lampu. Lampu yang mau dipasang. Oke, tak kembalikan dulu teman-teman. Setelah itu lampunya ikut bagian ini teman-teman. Setir. Ini loh, tutup setir. Nah. Masih sekrum. Terus sekrum langsungnya ikut aja kabel besar ini. Jangan lupa kasih sekrum buat pengaman. Lah berhubung ini udah saya pasang plus sama switchnya, sekarang tinggal ngasih sekrum, harusnya nyala teman-teman. Yuk kita lihat. Tak kasih sekringnya teman-teman. Kalau mobil kayak ginian, pintu pun walaupun buka itu nggak langsung nyala teman-teman. Mobil baru-baru harus di reset dulu. Oke. Ini konjek noir, switching kanan. Ini harus riset sih. Enggak bisa langsung. Gaya kontak ya. Benar. Iya, nyala kontak. Nah, ini teman-teman, wes enggak usah air. Ini nyala teman-teman. Lampu kono gitu ya, lampu ini. Nah, ini pintu yang kanan ditutup. Mati, bukan pintu kiri, Dek. Nah, nyala, teman-teman. Sis. Jangan lupa ini. Nah, subscribe, like, komen, dan share. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.